kombinasi yang baik kita lihat dari Made Wardana. Ya, kombinasi yang begitu apik di antara Thibaut, kemudian juga Osah, dan berakhir kepada Ferdinand. Dengan drive-in sekali, kita melihat ada ruang kosong dan melakukan shooting yang cukup keras. Tapi kali ini masih mampu diredam dengan sangat baik oleh Wardana. Masih kita lihat mencoba melakukan tekanan pemain-pemain dari Sriwijaya FC. Berbahaya! Masih bisa diamankan tadi sebuah scrimmage terjadi. Prahara terjadi tadi di kotak jantung pertahanan Arema Kronos UK. Kali ini lagi bola crossing yang hampir saja bisa dimanfaatkan dengan begitu sigap. Namun sepertinya Osas agak terlambat tadi melakukan tap-in. Alvarici, Samsul Arif gerakan menipu yang cukup baik. Samsul Arif yang terjahir. Oh! Sebuah peluang emas kali ini didapati oleh Samsul Arif dari gerakan individu yang dilakukan, diakhiri dengan tendangan langsung tadi UK. Ya, sangat baik sekali bagaimana umpan yang begitu cantik dan Alvarizi mendatar, menyusur tanah. Sriwijaya FC masih melakukan serangan, jedar! Wow, mengenai Mistar, berbahaya. Cukup mengejutkan dari Ahmad Hisyam. Kita lihat tidak ada pemain yang melakukan pengawalan dengan sangat ketat. Tendang ya. Langsung, wah! Sayang sekali membentur Mistar. Dan sempat terkena kepala kita saksikan di sini. Ya, terjadi deflection. Sehingga membuat kita saksikan bagaimana penjaga gawang pun hanya terpana tadi kalau kita lihat Imade Wardana. Cukup baik enak sekali video dari pemain yang satu ini. Masih menunggu rekannya di sana. Ahmad Mustomi ada ruang. Jedar! Oh! AB19. Ahmad Mustomi membuat keburu para pendukung Arema. Membuat mereka unggul 1-0 atas Sriwijaya FC UK. Luar biasa, momen yang begitu emas didapat oleh Ahmad Mustomi. Tanpa pengawalan berarti, Ahmad Mustomi dengan setengah spekulasi, dia melakukan shooting dari jarak jauh tanpa pengawalan. Ruang yang sangat longgar, luar biasa, Ahmad Mustomi. Kita lihat bagaimana manuver dari Esteban Vizcarra. Tanpa pengawalan, Ahmad Mustomi menjuju bola, melakukan shooting, bam! Masuk ke pojok sebelah kiri atas, gawang dari Sriwijaya FC. Memberikan ruang kali ini, cukup terbuka sebenarnya tadi. Tendangan langsung jedar. Bisa kali ini diamankan oleh penjaga gawang Dian Agus Prasetyo UK. Ya, set up permainan yang hampir mirip dengan terciptanya gol pertama. Valen dari sektor kiri melakukan manuver. Tendangan penjuru kali ini didapati sudah dilakukan oleh Bustami. Berbahaya, kita lihat jedar. Sriwijaya FC 0. Dari pertahanan Sriwijaya, lagi-lagi melalui bola set piece yang jelas-jelas menjadi keunggulan bagi Arema Kronos. 3 gol dari 4 gol cipta di pertandingan pertama lawan Persegres lewat set piece. Dan kali ini lagi-lagi dilengkapi, disempurnakan bagaimana situasinya oleh Esteban Vizcarra di kotak kecil. Belum keluar lapangan, Benny Wahyudi crossing. Masih ya, hampir kita lihat blunder. Dengan enak sekali dan ini bagaimana sebuah umpan crossing tadi ya hampir saja menjadi blunder karena tangkapan dari Dian Agus mengenai lututnya sendiri. Untung di sana masih ada Maiga yang melakukan clearance. Kontrol yang tidak cermat Asri Akbar. Mosi kali ini lakukan sebuah kampe, kita lihat ya! Arif Ketrisiono hampir membalas kepercayaan yang didapati ketika ia sekarang tampil sebagai starting 11 dengan sebuah goal, tetapi on target. Masih ada penjaga gawang dari Arema Kronos, ada Esteban Vizcarra melebar dia ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Saragi. Kita lihat sini semua passing jedar. Iya, baik sekali tadi bagaimana ya, Hasim Kipu tadi yang memberikan crossing, umpan tarik yang begitu baik. Kita lihat Ferry Aman Saragi Valen yang memberikan ya, umpan tarik dan tendangan yang masih terlalu lemah tadi dari Sunarto. Bagi Arema Kronos kita lihat serangan lagi masih dimiliki oleh Sunarto, jedar. Vizcarra, masih Vizcarra, dar, dua kali mengenai, satu Mistar dan satu tiang. Ada dua pemain, apa yang dilakukan Alvarici, kotak hati bola dia memberikan umpan, cacar, out. Apalagi kita lihat, Samsul Arif, bukan harinya Samsul Arif. Berhadapan dengan Sriwijaya FC, Arema Kronos 2, Sriwijaya FC 0. Kita saksikan 3 kemenangan berturut-turut didapati oleh Arema Kronos, sementara Sriwijaya FC 1 kali kemenangan, 1 kali kekalahan.